Udah nyampe di perumahan nih, pagi-pagi buta. Iya, Sar. Tiba-tiba nebeng. Yoi. Mau cari tebengan. Selamat pagi. Pagi, Pak. Oh, apa kabar, Pak? Kita dari tiba-tiba nebeng, Pak. Kita mau nebeng mobil yang itu, Pak. Mobil yang itu? Iya. Iya, jangan bilang-bilang ya. Jangan bilang-bilang. Pak, jangan bilang-bilang ya. AJ. Apa? Samaan, ini gue kelihatan kok kayak gini. Aduh, aduh, nah. Aduh, saya Fadli. Mas Fadli. Halo. Mbaknya siapa namanya? Saya Elis. Halo. Elis. Sama-sama cinta Avanza nih kayaknya ya. Iya. Tiap hari berarti ngantor bareng dong? Iya. Dan kenapa lu pilih Avanza, bro? Ya, selain under deal gampang dicari. Tangguh ya. Desainnya juga lumayan elegan ya. Iya. Kan? Tangguhnya gimana sih kok Elis bisa dengan yakin bilang tangguh gitu. Padahal biasanya cowok loh. Dengan melirik Fadli. Tangguh. Gitu. Sama teman-teman perempuan, kita mau ke daerah Puncak. Terus ke jalannya Puncak. Nanjak, udah gitu berkelok-kelok. Kelok-kelok. Udah deg-degan sih, takutnya gak kuat gitu. Ternyata gesit banget, serius juga nyaman dipakai. Oh. Lu tau gak pas dia lagi gesit-gesit gitu, dia nyetir, set-set, ada nempel tukang jagung di sini. Waktu ke Puncak lu gak takut tuh? Takut kenapa-kenapa mobilnya. Nah gitu. Itu dia, waktu dia ke Puncak. Sempet ada gangguan dikit, akhirnya tinggal telepon dan mekaniknya langsung datang. Makanya itulah fasilitas yang bagus itu. Iya, jadi nggak telepon suami, tapi telepon mekanik ya. Spare part kalau misalnya ganti, pasti yang asli gitu ya? Pasti. Iya dong. Harganya kan juga terjangkau kok. Iya. Karena kan kita beli kualitas. Maksudnya ini badan kan, badan mobil harus mulus, harus bagus gitu, ya kan? Pernah ada kena tabrak atau keserempet, ada nggak, bro? Oh, keserempet sih ada. Ada, pernah? Klaimnya juga gampang loh. Oh. Iya, benar-benar. Dan selalu ke bengkel-bengkel resmi, kan? Iya. Jadinya aman, nyaman. Kalau keserempet-keserempet dikit, sering lah. Aku sih yang lebih sering ya. Iya. Jadi kalau amit-amit sampai kenapa-napa, ada apa-apa di jalan, tenang hati ya, Ma. Iya, papa ya. Iya, Ma. Kok lu jadi papain gue? Benar. Ya, gue papain deh. Oh, iya. Iya. Yang namanya bengkel Toyota emang ada di mana-mana ya, Bo? Iya. Sabang sampai Merauke ada gitu. Dan jadi pelayanan juga baik-baik. Dari mekaniknya sama sales-sales juga bagus banget itu. Ramah-ramah. Ramah-ramah ya. Iya benar. Nah, kebetulan kan kantor kita di depan tuh, gang berikut itu. Oke. Kalian mau turun di mana nih? Kalian mau turun kita di mana, Cak? Di sini aja sih. Di sini aja nih, Mak. Kayaknya dia udah mulai gak suka malam kita, Mak. Ya udah deh, diusir ya. Hati gue gak enak, Mak. Ya udah, kita turun deh. Bang, kuncinya dong, Mak. Dah, Eli. Fadli, makasih guys, thank you ya guys. Selamat bekerja hari ini. Sorry udah repotin. Kayaknya mereka sebenarnya dalam hati nggak suka kita tebengin. Dia buka kacanya dadain kita. Jangan-jangan kantornya bukan di sini. Jangan-jangan mereka nggak saling kenal. Oh my god, tapi apa? Yang penting kita ada hemat bareng. Yoi. Tiba-tiba nanti. Tungguin siapa yang mau kita tebengin berikutnya, ya. Yeah.